Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pagi, salam olahraga untuk pecinta futsal tanah air dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita akan menyaksikan satu laga yang sangat seru. Satu laga pembuka Women Pro Futsal League yang juga akan menentukan gelar juara tentunya untuk SKR atau Kebumen United Angels. Yang pada pagi hari ini akan mendapatkan tantangan dari title contender lainnya yaitu MS Putri Bersatu. Bagaimana kita tahu Kebumen United Angels saat ini berada di peringkat pertama dengan raihan 27 angka dari 9 pertandingan mereka sukses meraih 100% kemenangan. 9 kali kemenangan sukses didapatkan oleh anak asuh dari Citra Adisti yang saat ini berada di technical area. Dan MS Putri Bersatu saat ini masih berada di peringkat kedua karena baru menjalani 6 pertandingan. 5 kemenangan sukses mereka raih dengan total 15 poin. Yang kita ketahui bagaimana di putaran pertama MS Putri Bersatu di luar dugaan harus menerima kenyataan pahit bahwa dikalahkan oleh Kebumen United Angels. Dan ini kita bisa melihat bagaimana sosok Novita Murni Piranti, kapten yang sangat-sangat luar biasa ketika membawa timnya baik untuk level klub ataupun level tim nasional. Sedangkan Kebumen United Angels akan dipimpin oleh Alia Ananda Hedrita, pemain jebolan Universitas Negeri Jakarta. Ya, kita akan melihat bagaimana coin toss yang dipimpin oleh wasit asal Jakarta yaitu Tita Rosita. Alia Ananda, salah satu pemain yang juga cukup subur sejauh ini bersama tim Kebumen United Angels. Sebagai informasi bahwa saat ini sang kapten dari Kebumen United Angels tersebut sudah menciptakan 6 gol, usia 22 tahun. Dan ini bagaimana sosok Citra Adisti, salah satu player manager yang bermain pada Liga WPFL atau Women Pro Futsal League, dan Coach Aris Pratama dari sisi MS Putri Bersatu. Kedua tim masih melakukan final preparation dan juga wasit yang memimpin laga pagi hari ini juga melakukan final preparation dengan mengecek atribut ataupun kelengkapan pertandingan, salah satunya adalah jala gawang, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Dan ini kita lihat skuad dari MS Putri Bersatu, salah satu tim yang hadir dari kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk sementara info, starting five dari tim Kebumen United akan menurunkan Sela Salsadila di bawah Mistar. Ada Suciana Ucil Yuliani, Alia Ananda Hedrita, Ike Rosita, dan juga Aulia Nur Hikmatin. Sedangkan tim MS Putri Bersatu asuhan pelatih Aris Pratama akan
menurunkan Nur Halima di bawah Mistar, ada Novita, Murni Apem, Piranti, Yunita, Sari, Fitri Rosdiana, dan juga Sophia. Dan ini kita lihat nampaknya sebentar lagi Tita Rosita selaku wasit yang akan memimpin pertandingan panas pagi hari ini akan memulai pertandingan. Bola pertama nampaknya akan diambil oleh tim MS Putri Bersatu yang pada pagi hari ini menggunakan jersey berwarna hijau. Sedangkan Kebumen United berwarna putih strip emas. Dan ini adalah Sophia, salah satu pemain cepat, pemain yang sangat mobile, punya mobilitas sangat tinggi untuk tim MS Putri Bersatu. Sebagai informasi bahwa pekan ke-16 Women Pro Futsal League ini dilangsungkan di Gor Pancasila Muara Enim. Ya, kita akan kembali ke lapangan. Satu serangan tadi dari tim MS Putri Bersatu, kick in untuk tim Kebumen United. Dia jelas tadi siapa yang dituju, satu direct ball maksudnya. Fitri Rosdiana kali ini untuk tim MS Putri Bersatu. Apem, Fitri kembali ke mobil up serangan, Yunita Sari lakukan long ball. Sophia yang dituju, tidak bisa dikontrol tadi oleh Sophia. Kita lihat bagaimana Citra Adisti di technical area masih memberikan instruksi terbaiknya untuk anak asuhnya Kebumen kali ini. Ucil, Aulia Nurhikmatin coba lakukan switch ball kepada Ucil. Ucil kembali 1-2 dengan Nurhikmatin. Ike Rosita, oh satu bola paralela tadi maksudnya, 1-2 Ike Rosita terbuka. Nur Halima atau biasa dipanggil oleh kawan-kawannya Halima lakukan sebuah save. Aman saja gawang dari MS Putri Bersatu. Yunita Sari, Apem, oh pindahkan bola. Fitri Rosdiana one on one dengan Aulia Nurhikmatin. Luar biasa laga pada pagi hari ini. Langsung menampilkan tempo yang sangat tinggi. Fitri Rosdiana cari kawannya. Yunita Sari tadi satu one touch dari Yunita Sari tapi dibaca dengan sangat apik oleh Ike Rosita. Kita lihat Ike Rosita berusia 23 tahun. Salah satu pivot yang sangat luar biasa untuk tim Kebumen United. Fitri Rosdiana dipress dua pemain tadi, kehilangan keseimbangan dan kontrol bola. Aulia Nurhikmatin one kick in, kecil. Long ball saja, Ike Rosita tidak bisa kontrol bola secara sempurna. Keuntungan tentunya untuk MS Putri Bersatu. Vita Murni Piranti. Fitri Rosdiana kali ini. Kerjasama Sophia yang dituju. Lakukan back pass tadi, kembali kali ini Fitri Rosdiana. Fitri mencari Novita Murni. Sang kreator, jenderal permainan dari MS Putri Bersatu. Di ball tadi,
dibaca oleh Nur Hikmatin. Bagaimana satu tip ball menuju Fitri Rosdiana. Yunita Sari. Lakukan kick in. Novita Murni. Oh, terburu-buru tadi. Maksudnya kepada Fitri Rosdiana. Tetapi bola yang didistribusikan oleh Novita terlalu deras. Kali ini tim lainnya dari Kebumen disiapkan oleh Citra Disti, Dinar Kartika, dan juga Diah Tri. Dan pentingnya ada sosok Nisma Fransida. Oh, Dinar Kartika tadi kerjasama dengan Ade Hilda. Oh, satu terupas tadi tapi terlalu deras. Kick in, Fitri Rosdiana, Novita Murni. Kembali Novita Murni kepada Fitri Rosdiana, pendek. Apa yang dituju? Oh, dicuri tadi. Isma Fransida, Dinar Kartika kali ini. Oh, satu bola tadi yang ditujukan untuk anak-anak Kebumen tapi gagal. Ade Hilda, Nisma Fransida, Yahtri, PD anak-anak asuh dari Citra Abis ini. Coba lakukan ball position. Oh, kerjasama one touch yang sangat luar biasa. Tapi gagal tadi menuju pertiga akhir pertandingan dari MS Putri. Bola kali ini untuk Kebumen United. Oh, ada Fitri ya tadi, kick. Serangan balik kali ini. Gagal dari Sofia. Dinar Kartika kali ini, serangan balik Nisma Fransida. Kerjasama terbuka. Dan Dinar Kartika bawa Kebumen United unggul 1-0. Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa. Kolektivitas menjadi kunci di sini. Bagaimana kerjasama triangle atau segitiga tadi. Ade Fitria Hilda melakukan wall pass kepada Dinar Kartika. Dinar Kartika dengan satu tembakan mengundang 1-0. Kebumen United unggul 1-0. Ade Fitria Hilda kali ini kesempatan kembali Nisma Fransida. Gol sudah diciptakan oleh Nisma Fransida sejauh ini. Aktivitas jelas menjadi kunci permainan dari anak asuh Coach Citra Adisti. Selain mereka memiliki individual ability yang sangat istimewa, kita tahu sekitar 8 pemainnya adalah anggota tim nasional putri futsal Indonesia. Artinya mereka memiliki kualitas di atas rata-rata. Dan ini ada Seva Imut yang sudah dimasukkan. Kucil kembali berada di dalam lapangan. Ade Hilda antar pemain JK Angels. Novita Murni tenang tadi. Oh, sebuah sweet ball Seva Imut tadi. Masih dalam penguasaan Aulia Arafa. Tapi berhasil diambil oleh Aulia Nur Hikmatin. Aulia versus Aulia tadi. Clearance tadi anak-anak MS Putri Bersatu. Tidak mau ambil resiko memang. Aulia Nur Hikmatin salah satu pemain potensial yang dimiliki oleh Kebumen United. Salah satu pemain starting andalan. Oh, Ike Rosita tadi. Bukan sebuah finishing tetapi masih melambung tinggi. Novita Murni. Mengenai Ike Rosita, pressing tinggi diterapkan oleh anak asuh Citra Adisti. Kita lihat Mengalima coba lakukan long ball tadi. Pelatih Aris Pratama meminta anak asuhnya bermain lebih advance tentunya dari gestur tangan yang tadi kita lihat. Serangan kali ini anak-anak Tangtang MS Putri Bersatu. Gagal tadi lewati Ucil. Ike Rosita, Novita Murni,
yang coba bermain lebih menyerang. Serangan kali ini Teva Imut Fariza shooting. Lalu menyamping tadi Teva Imut Fariza. Ini Ike Rosita untuk Kebumen United. Kita katik, berikan kepada Ucil. Oh, 1-2. Satu umpan tadi, back heel. Masih Ike Rosita, Aulia Nur Hikmatin. Ike Rosita kembali. Pelanggaran dilakukan oleh Ike Rosita tadi. Dianggap melakukan sebuah foul. Pemain berusia 23 tahun, Ike Rosita kita lihat. Jegal Fitri Rosdiana, sang senior. Fitri Rosdiana 1-2, baik sekali Teva Imut, gagal. Sebuah build up serangan yang sangat sempurna, sangat manis tadi. Bagaimana finishing dari Teva Imut masih melambung tinggi di atas gawang Sela Salsadila. Kali ini Kebumen United coba lakukan ball possession. Nisma Francida, Dinar Kartika kembali hadir di dalam lapangan. Ade Hilda, oh kerjasama dengan Dinar Kartika. Dinar, masih Dinar. Kita berikan umpan tadi, tapi dibaca. Ini Silvianus juga sudah berada di dalam lapangan. Lihat ini Silvianus, mantan pemain Indonesia, tetapi cabang olahraga sepak bola. Kick in kali ini. Oh, Nisma Francida berhasil tadi diblok oleh Teva Imut. Kebumen United kembali mengurung pertahanan MS Putri Bersatu. Oh, baik sekali lakukan turning dia. Tri, Nisma kerjasama dia. Tri terbuka kerjasama kembali. Oh, terlalu lama tadi. Kembali tapi bola untuk Nisma Francida. Nisma berikan bola Dinar Kartika. Oh, tidak dianggap satu foul tapi ada sebuah counter attack. Teva Imut, Teva Imut. Terlalu lama dari Teva Imut berhasil diintercept oleh Ade Hilda. Dinar Kartika, Ade Fitria Hilda. Oh, satu long ball tadi, bola diagonal. Diatri gagal, kasih bola untuk anak-anak Kebumen United. Diatri mendapatkan pengawalan ketat dari pemain bernomor punggung 12 yaitu Siti Asmida Zamri yang juga mantan penggawa timnas Malaysia. Siti Asmida Zamri salah satu pemain muda dulu yang sangat digadang-gadang untuk tim nasional Malaysia di tahun 2015. Dan kali ini sebuah serangan Teva Imut, lalu lemah tadi dibaca oleh Diah Tri Lestari. Masih Teva Imut di press untuk tiga pemain Teva Imut. Sudah keras Teva Imut. Nisma coba atur tempo. Ball position menjadi andalan tentunya untuk Kebumen United untuk mendelay jalannya pertandingan. Ade Fitria Hilda coba switch ball. Nisma tadi kembali satu long ball dari Ade kepada Dinar. Sampai saja Dinar nampaknya cukup percaya diri anak-anak dari Kebumen United setelah berhasil unggul. Lalu gol dari Dinar Kartika. Ade kepada Dinar. Switch ball Diatri Lestari. Mendapatkan pressing dari Vini Silvianus. Long ball tadi. Baca oleh Asnida Zamri. Serangan kali ini. Oh, Siti Asnida Zamri. Dua kali melakukan intercept. Luar biasa pemain asal Malaysia ini. Novita Murni kepada Vini Silvianus. Oh, maksudnya ingin melakukan take on tadi.
Stay on. Wasit Tita Rosita tidak menganggap adanya satu foul. Ade Fitria Hilda kembalikan kepada dia. Tri Lestari. Novita Murni back pass kepada Nur Halima. Kali ini sebuah serangan anak-anak dari Kebumen United. Diatri, oh terbuka dan gol kedua Nisma Francida. Sebuah gol yang diciptakan oleh Nisma membawa Kebumen United Angels unggul 2-0. Sebuah setup serangan yang sangat cantik. Bagaimana Yatri yang mengirimkan umpan ke depan kotak penalti MS Putri Bersatu. Dan sebuah finishing yang sangat-sangat tenang tadi dari Nisma Francida melakukan chip ball mengenai tiang gawang sebelum akhirnya bola bergulir ke jala gawang Nur Halima. 2-0 Kebumen United unggul atas MS Putri. Fitri Rosdiana, Novita Murni, coba lebih advance membangun serangan. Keluar dari tekanan Kebumen United. Jelas kita lihat MS Putri masih memiliki kesempatan. Kita tahu mereka memiliki pemain-pemain yang berpengalaman, syarat dengan kualitas yang luar biasa. Terbuka kali ini gagal Fitri Rosdiana. Kebumen United Angels kali ini coba bangun serangan. Oh, long ball tadi kita lihat. Ada Nur Hikmatin tetapi mendapatkan satu pengawalan ketat dari anak-anak MS Putri Bersatu. Fitri Rosdiana kali ini nampaknya masih mencari pick terbaiknya karena mendapatkan pressing luar biasa dari Kebumen United. Yunita Sari kali ini. Oh, serangan balik. Ucil. Memutuskan lakukan direct shot. Ucil, peluang kedua juga gagal. Terlalu melebar dan terlalu tinggi tadi sebuah shoot. Kedua atau second ball yang didapatkan oleh Suciana Yuliani. Sayang tadi kita lihat bahwa Alia Ananda Hedrita sudah berada di posisi yang cukup bebas, tidak terjaga. Pertandingan kembali dilanjutkan setelah salah satu pemain dari MS Putri Bersatu mendapatkan perawatan. Kita lihat tadi Novita Murni coba melakukan set up atau build up serangan tetapi masih gagal. Sebuah blok serangan yang cukup baik dibangun oleh MS Putri menggalang pertahanan cukup tinggi. Oh, Aulia Nur Hikmatin kali ini berhasil mencuri bola. Novita Murni coba kerjasama kesempatan besar. Vinicius Vianus. Oh,
Gol Yudita Sari tadi. Berlari terlalu advance, terlalu tinggi sehingga gagal untuk menjangkau bola yang diberikan oleh Aulia Arifah. Aulia Arifah maksud saya. Bola kali ini untuk tim MS Putri Bersatu, lakukan kick in. Yunita Sari, Novita Murni, Aulia, Ike Rosita tadi, duel dengan Aulia Arifah. Misma Francida, lakukan kick in. Sukiana Yuliani, pindahkan bola, kali ini Alia Ananda. Alia salah satu flank cepat yang dimiliki oleh Kebumen. Suciana lakukan long ball tapi berhasil kali ini. Oh, kesempatan Alia memutuskan memberikan umpan Nisma Francida. Berbahaya kita lihat. Oh, lakukan overlap kita lihat Nur Halima. Masih Nur Halima. Gagal tadi. Suciana mendapatkan pressing kita lihat. Luar biasa pertandingan pada pagi hari ini. Gila, Saputri juga sudah berada di dalam lapangan. Suciana urat umpan kepada Nur Hikmatin. Nisma Francida kepada Suciana Yuliani. Suciana berikan bola Alia Ananda. Suciana au, maksudnya berikan bola diagonal kepada Aulia Nur Hikmatin tetapi terlalu melambung keluar dari bidang lapangan. Kikin kali ini MS Putri. Novita, Yunita Sari, Yunita short pass tadi. Oh, one on one. Nabila gagal tapi. Suciana kali ini Alia Ananda. Alia one on one dengan Yunita. Berhasil melewati Yunita tapi gagal melewati hadangan Nabila Saputri. Aksi kali ini bola untuk anak-anak Kebumen United sangat nyaman kita lihat. Mencoba mendelay pertandingan kali ini. Ade Hilda. Dan bola kepada Dinar Kartika 1-2 Ade Hilda. Tidak dianggap sebuah pelanggaran tadi. Hadangan dari Nabila Saputri kepada Ade Hilda. Walaupun kita lihat tadi Ade Hilda mengklaim bahwa ada satu jegalan yang keras. Bahkan hingga terplaning tadi kita lihat. Dan kali ini Yunita Sari. Kali gagal tapi second ball untuk MS. Terus dianggap kerja keras tadi. Kawalan ketat bagaimana defense yang dibangun oleh Kebumen United sangat rapat kita lihat. Solid dan disiplin tentunya pertahanan yang dibuat oleh Kebumen United membuat MS Putri tidak banyak pilihan dalam membangun serangan ke jantung pertahanan Kebumen United. Ade Hilda, Nisma Francida. Pressing dua pemain tadi. Fitri Rosdiana. Ketak-atik dia Fitri. Fitri langsung akan tembakan. Tapi ada blocking. Hasilkan sepak penjuru. Kali ini bola untuk tim Kebumen United. Gagal serangan dari MS Putri Bersatu. Ada kesempatan tadi kita lihat. Serangan Nisma Francida. Oh, terlihat ada dorongan tadi terhadap Nisma Francida. Ade Pike Hilda. Pressing dari Fitri Rosdiana. Oh, berhasil melewati jangkauan kaki dari Fitri Rosdiana. Kick in untuk tim
Kebumen United, Dinar Kartika, sang pencetak gol pertama untuk Kebumen United tadi. Nisma Francida, baik sekali umpannya tadi. Tapi Sophia dengan sangat sigap menghadirkan sebuah hadangan yang sangat berkualitas terhadap pergerakan Diatri Lestari. Dinar. Serangan demi serangan kita lihat. Permainan yang sangat tersistem dengan sempurna ditampilkan oleh Kebumen. Tapi ada foul tadi, kick in dari Dinar Kartika, nampaknya bola sudah bergerak terlebih dahulu tadi. Yunita Sari, pendek saja. Fitri Rosdiana diharapkan bisa menjadi juru gedor MS Putri di laga pagi hari ini. Kembali Rosdiana. Yunita tadi. Oh, ada satu pemain tadi yang sudah masuk. Sari Dewi tadi. Oh, putaran tadi dilakukan oleh Fitri Rosdiana, tapi tidak ada foul. Kali ini serangan balik Dinar Kartika, Nisma Francida, Nisma masih Nisma kembalikan bola kepada Dinar Kartika. Tapi Yunita Sari berada di posisi tepat menghadang. Kali ini serangan balik Fitri Rosdiana, kawalan dua pemain. Oh, bola liar kali ini Nur Halima lakukan sebuah save. Satu direct ball tadi pada Yunita Sari, tetapi ya arahnya tidak akurat sehingga menghasilkan tendangan ke dalam atau kick in saja. Alia sudah berada di dalam lapangan. Sophia, masih Sophia. Switch ball Sophia kepada Yunita Sari. Serangan kali ini MS Putri mencari gol setidaknya untuk menjadi hiburan sebelum berakhirnya babak pertama. Lestari Dewi tadi biasanya lakukan back pass Putri Rosdiana. Yunita Sari kali ini untuk MS Putri dan jelas ada hadangan kepada Yunita Sari dari Dinar Kartika. Foul diberikan oleh referee Tarosita. Kesempatan tentunya untuk MS Putri bersatu dalam melakukan set up serangan melalui skema set piece. Satu, dua, tiga, empat pemain dari MS Putri Bersatu mencoba menghadirkan lara di pertahanan dari Kebumen United. Novita Murni disiapkan sebagai eksekutor. Bukan. Oh, pendek. Dua set serangan tadi Fitri Rosdiana yang ditunjuk sebagai finisher. Tetapi tendangan menjulangnya masih gagal. Dan sekaligus memberikan time out yang diminta oleh pelatih Aris Pratama. Kita lihat tadi gestur dari Novita Murni meminta melakukan sebuah shooting keras. Tapi Fitri Rosdiana tadi gagal menyelesaikan peluang emas tersebut. Kembali di mulai kembali oke.
penjuru atau sepak pojok untuk tim MS Putri Bersatu. Apakah ada skema yang coba diberikan oleh Coach Arif Pratama? Oh! Ada sebuah halawan tadi Alia Nur Hikmatin. Kick in untuk tim MS Putri. Antika Asri juga sudah dimasukkan untuk membantu pertahanan dari Kebumen. Oh, peluang gagal dibaca tadi oleh Ucil. Serangan balik cepat Alia. Alia lakukan direct shoot dibaca oleh Nur Halimah. Counter to counter kali ini. Antika terjatuh. Fitri Rosdiana. Fitri Rosdiana. 1-2 pemain terlewati, tetapi tidak untuk Aulia Nur Hikmatin yang memberikan penjagaan ekstra. Oh, satu umpan yang gagal di Nita Sari. Novita Murni Piranti kali ini coba set up serangan pelan-pelan. Novita Murni shooting langsung masih melebar. Bagaimana Novita Murni, kita lihat satu shooting yang sangat keras sebenarnya. Tapi memang arahnya masih belum on target. 2 menit terakhir. Waktu di bawah pertama. Ike Rosita terima bola tadi. Alia sang captain. Aulia Nur Hikmatin lakukan long ball tadi. Oh, ditunggu. Berbahaya tadi. Menjadi bola 50-50. Serangan kali ini Fitri Rosdiana. Serangan gagal kembali. Sela Salsadila. Posisi tepat untuk menjemput bola. Menangkap Ike Rosita kali ini. Serangan balik. Shooting dari Ike Rosita. Setelah Novita Murni melakukan pressing ketat. Novita Murni coba long ball, sayang sekali terlalu terburu-buru sang kapten dalam melepaskan bola. Kali ini Diatri kepada Dinar Kartika. Dinar, Ade Hilda, Nisma Prasida, Wopal. Dinar Kartika tadi mendapatkan bola seperti gol yang dilepaskan atau diceploskan oleh Dinar di gol pertama. Mencoba diulang tetapi terbaca kali ini oleh pertahanan MS Putri. Serangan Ade Hilda. Ada sebuah blok yang krusial tadi di depan kotak penalti. Sangat berbahaya memang Ade Fitri Hilda. Mobilitas tinggi-tinggi. Nisma, posisi tidak ideal tadi Nisma. Tetapi melepaskan sebuah shooting, walaupun power yang memang cukup baik, tapi memang arahnya terlalu melambung. Serangan kali ini under 1 menit untuk MS Putri untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan. Sheva Imut. Ini Silvianus kepada Novita. Sheva, masih Sheva. Dijaga oleh 3 pemain. Serangan kali ini Ade Hilda. Tenang saja Ade Hilda. Dinar Kartika. Oh, ada blok dari pemain MS Putri Bersatu. Beruntung arahnya tidak menyasar ke gawang dari Nur Halimah tadi. Dinar Kartika lakukan kick in. Diatri yang dituju kembalikan bola kepada Dinar Kartika. Masih Diatri Lestari. Dinar, Ade Hilda, Sheva Imut tadi lakukan penjagaan ekstra. Fitri Rosdiana 10 atau 11 detik terakhir. Novita Murni, baik sekali. Peluang yang sangat emas, peluang terbaik di detik-detik akhir. Fitri Rosdiana tadi ketika mendapatkan sebuah bola dari Novita Murni. Tapi Sela berada di posisi yang tepat untuk menghadangnya. Bisa jadi ini akan menjadi peluang terakhir Novita Murni. Fitri Rosdiana terlalu tinggi. Back to back peluang emas didapatkan oleh Fitri Rosdiana.
Anak Bandung ini tadi gagal menyelesaikan dua peluang terbuka. Sela Salsabila dan sekaligus wasit Dita Rosita asal Jakarta meniupkan peluit panjangnya tanda berakhir babak pertama. Skor 2-0 menutup jalannya babak pertama. Kita akan kembali lagi babak kedua setelah break pariwara yang satu.
Ya, kita akan kembali lagi bagaimana menyaksikan jalannya pertandingan di babak kedua antara Kebumen United melawan MS Putri Bersatu. Skor saat ini 2-0. Di mana sebagai informasi bahwa Kebumen United berada di sebelah kiri layar kaca Anda, sedangkan MS Putri atau Kebumen United di layar kanan layar kaca Anda, dan tim MS Putri Bersatu di sebelah kiri layar kaca Anda. 2-0 skor saat ini. Anak asuh Citra Adisti sedang dalam keunggulan, yang artinya 20 menit menjelang gelar juara mereka, bahwa hanya hasil kemenanganlah dari MS Putri Bersatu yang bisa menggagalkan juara tim Kebumen United. Kita lihat tadi Sophia coba melakukan penetrasi tetapi berhasil dibaca. Dinar Kartika, Nisma Frensida, Devitra Hilda kepada Diatri. Oh, melewati dua pemain Diatri tetapi gagal. Kali ini melewati Novita. Novita one on one. Melihat pergerakan Yunita Sari tadi di flank kanan. Yunita, masih Yunita kembalikan. Oh, peluang dan penyelamatan Sela Salsadila tadi menggagalkan peluang terbuka dari Sophia. Satu penutupan ruang yang cukup apik dari Sela Salsadila Agustin. Novita Murni Piranti kali ini coba akan lakukan sepakan penjuru. Novita kepada Yunita. Oh, gagal Nisma Fransida tadi. Diatri coba delay bola. Dinar Kartika masih. Dinar berikan bola kepada Ade Hilda. Ade Hilda pressing ketat tadi. Tidak mau ambil resiko. Lakukan clearance. Yunita Sari yang bermain selalu hampir satu paket dengan Fitri Rosdianan, Sophia dan juga sang kapten Novita. Novita Murni Piranti kali ini. Yunita Sari, oh maksudnya short pass tadi tetapi dibaca oleh Ade Hilda. Dinar Kartika kali ini. Oh, Nisma Fransida coba lakukan penetrasi, gagal tadi, terbaca oleh Yunita Sari. Sophia terlalu lama tadi. Diatri, Dinar Kartika terbuka. Dinar, Nisma, ruang kosong tapi ada blok tadi dari Fitri Rosdiana. Gawang sudah kosong, beruntung tentunya bagi MS Putri Bersatu. Gagal tadi. Kali ini Dinar Kartika switch ball, pindahkan bola, ada Nisma Fransida. Nisma coba kerjasama 1-2 dengan Dinar. Nyaman sekali kita lihat bagaimana olah bola dari anak-anak Kebumen United. Sangat percaya diri. Oh, coba lakukan diagonal ball tadi. Oh, tidak sempurna tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Diatri. Novita Murni Piranti kali ini. Oh, gagal tadi coba lewati Dinar Kartika. Tapi wasit Tita Rosita nampaknya menganggap ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Dinar Kartika kepada Vini Silvianus. Satu dorongan dengan kaki atau dengan tangan kirinya. Kita lihat kali ini sang kapten Agojo, oh, pindahkan bola, diberikan lagi tadi kepada Novita tapi tidak sempurna tadi setup serangan. Beruntung Kebumen United gagal bangun serangan. Novita Murni atau kapten Apem, Sefa Imut, Novita
pressing ketat Dinar Kartika. Novita, oh luar biasa kita lihat defense dari Dinar. Kembali rotasi dilakukan oleh tim Kebumen United. Ada Aulian Nur Hikmatin, Suciana, Ike Rosita juga sudah disiapkan oleh pelatih Citra Adisti. Oh, Ike Rosita tadi memenangkan duel serangan Alia Ananda. Serangan kali ini MS Putri ini Silvianus Fitri Rosdiana. Oh, penempatan bola yang dibaca oleh Sela Salsadila dengan sangat baik. Kita lihat maksudnya ingin menaruh bola tadi ke tiang jauh. Ada sebuah intercept, kita lihat. Selamat gawang dari Kebumen. Atau dari MS Putri maksud saya. Ada masalah tadi nampaknya Nur Halimah ketika mengalami benturan. Alia, oh Ike Rosita. Ini Silvianus kepada Seva Imut. Oh Seva Imut. Tapi wasit tidak bergeming dengan memberikan foul. Novita murni, keras, tajam dan akurat. Seva Imut kepada Novita murni. Apem, pindahkan bola. Ini Silvianus baik sekali. Fitri Rosdiana. Ike Rosita posisi yang tepat untuk melakukan halawan. Kita lihat tadi bagaimana Nur Halimah selaku penjaga gawang. Sudah mulai terpincang-pincang. Aulian Nur Hikmatin. Ini Silvianus. Fitri Rosdiana tadi mendapatkan sodoran umpan dari Seva Imut. Seva. Alia Ananda posisi yang tepat untuk melakukan clearance. Serangan kali ini gagal. Oh, dikejar Alia Ananda tadi. Kencang Alia Ananda. Tapi Nur Halimah dengan sigap melakukan sergapan. Ike Rosita. Ike, dia sama dia. Tenang. Coba melakukan shooting dari jarak jauh. Terlalu tanggung tadi umpan dari Ike. Beruntung Seva Imut tidak bisa melakukan kontrol yang sempurna tadi. Tim MS Putri Bersatu juga coba lakukan rotasi. Nampaknya akan memasukkan. Oh, sudah masuk Yati Nurhayati. Oh, kerjasama kali ini serangan. Handsball, kesempatan besar untuk tim MS Putri Bersatu ketika ada sebuah shooting. Direct shoot dari Nabila Saputri mengenai salah satu tangan pemain Kebumen United. Kiper Sela Salsadila harus kerja keras kali ini memberikan instruksi kepada kawan-kawannya. Kesempatan besar untuk tim MS Putri Bersatu untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan mereka. Bersiap 19 Lestari Dewi
Pemain di babak pertama mendapatkan beberapa kali minute play dari coach Aris Pratama. Lestari Dewi. Oh, baik sekali lakukan pressing, tetapi Sela Salsadila lakukan penyelamatan gemilang. Oh, lakukan turning Alia. Baik sekali Alia. Suciana kali ini. Gagal Ali ke Rosita tadi. Coba maksudnya memberikan bola kepada Alia. Ike Rosita kick in. Suciana pindahkan bola. Alia Ananda. Ucil. Oh, Ucil. Satu switch ball yang sangat cantik. Ike Rosita, tidak jelas tadi siapa yang dituju oleh Ike Rosita. Bola lebih dekat kepada lawan Nurhalimah. Nurhalimah lakukan lemparan jauh. Kali ini Lestari Dewi. Yati Nurhayati, ada rotasi dari anak-anak MS Putri. Lestari Dewi. Maksudnya berikan bola tadi kepada Aulia tapi gagal. Masih untuk MS Putri, serangan. Alia lakukan intercept, baik sekali. Sela Salsadila, Lestari Dewi tadi. Hadangan yang cukup baik membaca arah bola. Peluang kita lihat Nisma Francida, sang gladiator milik Kebumen United. Nur Halimah lakukan lemparan jauh. Kontrol saja Yati Nur Hayati, kembali kepada Lestari Dewi lakukan back pass. Ah, tidak jelas siapa yang dituju. Nisma lakukan curian. Pindahkan bola Diatri. Ade Hilda, ah, baik sekali olah bola dari Ade Hilda. Dinar Kartika, Dinar kepada Ade Hilda. Ade Hilda one on one. Kita lihat dengan Aulia. Oh, Yati Nurhayati juga gagal. Dua pemain dilewati oleh Ade. Beruntung Nurhalimah posisi yang tepat untuk menghadang. Dinar Kartika, Ade Hilda 1-2. Oh, baik sekali. Dan Nisma Francida mencetak gol ketiga untuk Kebumen United melalui skema kolektif yang luar biasa. Menerima sodoran bola dari Diatri Lestari tanpa penjagaan, gawang yang kosong. Sang flank tersebut menciptakan gol ke-12 untuk dirinya, sekaligus gol ketiga untuk tim Kebumen United Angels pada siang hari ini. 3-0 nampaknya semakin sulit untuk MS Putri Bersatu. Akankah tim Kebumen United Angels akan mengukuhkan gelar juara mereka di pertandingan siang hari ini, sekaligus mengamankan rekor 100% win rate luar biasa. Angka yang sangat luar biasa didapatkan, sebuah rekor yang sangat menakjubkan nampaknya. Kita lihat bagaimana, kita tahu dengan pelatih sekaliber Citra Adisti dan juga deretan pemain yang mengisi komposisi Kebumen United membuat mereka tampil perkasa sepanjang musim ini. Kali ini serangan Adi Hilda kutak-atik kepada Dinar, atau maksud saya Diatri Lestari. Dinar kali ini kepada dia. Nisma Francida kerjasama 1-2 dengan Diatri. Masih Diatri. Diatri kembali. Dinar. Terbaca oleh Novita Murni. Harus berhati-hati MS Putri. Jangan terlalu lama bermain di bawah. Karena akan sangat berbahaya. Sudah ditunggu tentunya oleh anak-anak Kebumen United. 10 menit jalannya pertandingan di babak kedua ini. Fitri Rosdiana. Berikan bola lepas tadi atau bola daerah. Tapi terlalu tanggung dan
lebih tepat ke arah Sela Salsadila yang menyelamatkan arah bola. Sophia, kita lihat belum bisa memaksimalkan beberapa peluang yang ia dapatkan. Serangan juga gagal. Yunita Sari tadi maksudnya melakukan shoot dari sudut yang cukup sempit. Cepat Ade Hilda. Ade Hilda, Sophia coba lakukan hadangan. Sangat lincah memang Ade Fitria Hilda. Nisma Francida kepada Dinar Kartika. Oh, ada miskom kita lihat. Nyaris saja. Beruntung hanya side net tadi, sebuah shooting dari Fitri Rosdiana. Tiga mencoba menghadirkan ancaman di pertahanan dari Kebumen United. Kali ini Kebumen United. Oh, 1-2. Jelas pelanggaran kali ini Ade Fitria Hilda menjegal Fitri Rosdiana. Kita lihat dalam tayangan ulang. Sebuah drive maksudnya coba dilakukan oleh Fitri Rosdiana, tapi Ade Hilda bukan pelanggaran. Oh, nice Fitri Rosdiana. Baik, Seva Alia juga berada di posisi yang tepat untuk melakukan blocking atas shoot yang dilakukan oleh Seva Imut. Seva Imut kita lihat. Ah, Yuyun atau Yunita Sari tadi gagal melakukan kontrol secara sempurna. Nur Halimah terlalu tanggung kali ini serangan Kebumen United. Seva Imut lakukan intercept. Serangan balik Novita Murni Piranti melawan sang kapten Alia, tidak mau ambil resiko dari Alia. Shooting, ada blok dari Diatri. Oh, masih lagi-lagi Dinar Kartika kali ini yang melakukan hadangan. Bagaimana anak-anak MS Putri Bersatu belum bisa memanfaatkan secara optimal peluang yang mereka dapatkan satu demi satu. Dan time out diambil oleh tim MS Putri Bersatu di menit ke-3. Oh, video replay nampaknya. Kita akan lihat keputusan apa yang akan diberikan oleh wasit Tita Rosita. Melihat tadi ada gestur atau sebuah climb handsball di dalam kotak penalti dari Dinar Kartika. Kita akan lihat di sini. Masih meninjau tentunya dan mereview apa yang terjadi di dalam kotak penalti Kebumen United Angels. Tita Rosita dan juga wasit kedua yaitu wasit Raffi Tri Juliandra asal Sumatera Barat. Nah, di sini kita akan lihat setelah ini nampaknya.
Masih meninjau-ninjau kita lihat wasit kita dan wasit Raffi. Oh, di sini nampaknya. Dan saya juga melihat nampaknya hanya mengenai paha ataupun pinggang dari Dinar Kartika. Tapi kita akan lihat apakah keputusan yang akan diambil oleh Tita Rosita. Oh! Ternyata penalti, saudara-saudara. Satu penglihatan dan keputusan yang diambil oleh wasit Tita Rosita nampaknya menunjuk titik putih. Kesempatan besar tentunya penalti yang didapatkan oleh tim MS Putri Bersatu di menit ke 31 ini. Dan Novita Murni maju sebagai eksekutor tim MS Putri Bersatu. Akankah bisa mengeksekusi peluang ini, peluang yang sangat terbuka antara Novita Murni Piranti melawan kiper dari Kebumen United, Sela Salsadila. Novita Murni dan 1-3. MS Putri Bersatu sukses perkecil ketertinggalan melalui sang kapten Novita Murni. Sebuah keputusan yang sangat tepat tadi melakukan challenge. Dan akhirnya tim MS Putri Bersatu berhasil perkecil ketertinggalan menjadi 1-3 melalui penalti dari Novita Murni. Game on tentunya. Alia tadi kita lihat lakukan chest block. Bola untuk tim Kebumen United. Apapun masih bisa terjadi. Ade Fitria Hilda. Dinar Kartika. Maksudnya tadi kepada Alia Ananda. Tapi terlalu deras umpannya. Pendek saja tadi. Sefa Imut. Masih Sefa Imut lakukan counter attack. Sefa Imut kerjasama. Yunita Sari. Oh, Fitri Rosdiana. Novita Murni. Pindahkan bola. Silvianus Vini. Pindahkan bola kembali kepada Novita Murni. Sang kreator serangan MS Putri. Sefa. Gagal tadi. Terbaca oleh Alia. Kali ini serangan Dinar Kartika. Coba berikan bola daerah kepada Alia. Alia dan kecepatannya. Tapi dibaca oleh Vini Silvianus. Sefa lakukan kick in. Alia tadi lakukan pressing kepada Novita. Novita pendek berikan bola Fitri Rosdiana. Fitri Rosdiana tipis di kiri gawang dari Sela Salsadila. Nampaknya motivasi tambahan didapatkan oleh tim MS Putri Bersatu setelah mendapatkan satu gol. Perkecil ketertinggalan. Nampaknya motivasi mereka berlipat ganda untuk mencari gol selanjutnya. Ada beberapa pemain yang sudah dimasukkan. Ada Nabi Inayati Alia dan juga Antika. Untuk tim dari Kebumen United. Nampaknya coba melakukan refresh pelatih Citra Disti. Alia kali ini. Alia. Oh, Alia maksudnya kerjasama dengan Antika tapi gagal. Sefa Imut. Ada pelanggaran nampaknya, kita akan melihat. Lihat nampaknya pelatih Citra Disti tampak tidak terima. Mencoba melakukan protes kepada wasit Tita Rosita. Pelanggaran tadi. Serangan. Oh, Alia lakukan blocking tadi. Mencoba menghadang usaha dari Fitri Rosdiana kembali. Tempo dan intensitas yang semakin meningkat, semakin meninggi. Membuat laga akan sangat-sangat seru tentunya. Di 7 menit terakhir jalannya pertandingan kali ini. Novita Murni lakukan switch ball. Vini Selvianus
Novita Murni Piranti sang pencetak gol satu-satunya MS Putri Bersatu sejauh ini. Vini Silvianus. Tapi Naya tadi. Oh, kembali nampaknya. Kita lihat Novita Eka Permatasari maksud saya tadi lakukan hadangan. Kick in. Kesempatan untuk MS Putri. Fitri Rosdiana. Satu tendangan tajamnya. Tapi Sela membaca arah bola dari Fitri Rosdiana. Ditunggu tadi oleh Nur Halima. Cukup berbahaya memang. Bola-bola tangguh seperti ini. Novita Murni kali ini untuk MS Putri. Lakukan serangan. Bangun serangan. Novita Murni. Oh, pressing tadi dari Antika. Alia. Fitri Rosdiana. Oh, masih Fitri melewati Anggita Eka. Kerjasama 1-2 tadi. Fitri Rosdiana, tapi Hinayati Alia lakukan clearance. Sela Salsadila tadi. Coba lakukan drop kick. Kita lihat diambil time out MS Putri, dan ini juga coach Citra Adisti akan memberikan adjustment tentunya untuk para pemain Kebumen United yang mulai mendapatkan tekanan dari anak-anak MS Putri Bersatu. Dan ini kita lihat sorot kepada penonton yang memadati Gor Pancasila di Muara Enim, 180 km sebelah barat kota Palembang, cukup jauh tentunya. Tapi salam hormat dan respect untuk para pemain, pelatih, stakeholder yang terus berjuang tentunya untuk mengharumkan Liga Futsal Profesional Wanita atau Women Pro Futsal League pada musim ini menjelang detik-detik akhir musim kompetisi 2023-2024. Kita lihat apakah tim dari MS Putri Bersatu akan melepaskan skema power play karena ada sosok Fitri Rosdiana yang menggunakan jersey goalkeeper. Oh, nampaknya betul akan mencoba bermain dengan skema power play. Fitri Rosdiana disiapkan sebagai flying goalkeeper. Kesempatan, oh gagal. Nisma Francida kali ini. Nisma Francida dibaca oleh Novita Murni yang sudah berada di dalam D area. Kembali serangan untuk tim MS Putri. Fitri Rosdiana. Oh, terburu-buru tadi Fitri Rosdiana. Kontrol yang sangat luar biasa tadi. Tapi sayang, diakhiri passing yang tidak begitu akurat dari sang kapten Novita Murni. Challenge nampaknya diminta oleh tim Kebumen. Kita akan melihat di sequence apa tim Kebumen menganggap ada satu indikasi foul atau pelanggaran yang tidak menguntungkan tentunya bagi tim Kebumen. Kita akan lihat dalam video replay. Oh, nampaknya tim MS Putri yang mengambil challenge menganggap ada indikasi handsball di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Kebumen United.
Ade Fitria Hilda, tapi kita akan melihat keputusan apa yang akan diambil oleh wasit. Karena memang ketika challenge pertama berhasil, challenge selanjutnya masih bisa dilakukan. Dan challenge gagal. Artinya jatah challenge yang dimiliki oleh MS Putri Bersatu habis. Karena memang secara peraturan, jika satu tim memiliki jatah satu kali challenge di setiap babaknya, dan di setiap babaknya jika challenge-nya berhasil, akan terus remain atau tetap eksis challenge-nya. Tetapi jika gagal langsung hangus, tapi kembali ke lapangan. Sebuah serangan cepat kali ini. Anak-anak MS Putri Bersatu coba menekan Kebumen United. Semakin panas tentunya. Kembali bermain dengan skema power play. Fitri Rosdiana disiapkan sebagai flying goalkeeper. Yunita Sari pindahkan bola. Novita Murni. Kembali Fitri Rosdiana, Yunita Sari. Yunita kepada Novita Murni. Oh, kesempatan. Sebuah clearance tadi, tapi terburu-buru tadi Yunita Sari mencoba melakukan shooting langsung. Bisma Francida. Oh! Dan gagal, sayang sekali. Udah one on one tadi. Bisma Francida mencoba. Oh! Melewati Novita Murni tadi. Tapi ada penyelamatan dari Nur Halimah. Satu move dari Nisma Francida yang sangat berkualitas. Nisma kembali peluang. Nisma. Oh, terbaca kali ini serangan. Diatri, masih Diatri. Tidak dianggap sebuah pelanggaran kali ini. Serangan kali ini Yunita. Oh, terbaca tadi pergerakan dari Siti Asnida Zamri, pemain yang sempat memperkuat timnas Malaysia. Novita Murni, Siti Asnida Zamri, Novita Murni, Yunita Sari. Oh, terbaca Dinar Kartika tadi. Yunita Sari, Novita Murni, Siti Asnida Zamri. Yuk. Novita Murni. Ah, gagal tadi. Maksudnya memberikan umpan kepada Fitri Rosdiana. Novita Murni sudah dengan cepat lakukan cover area di zona pertahanan. Kali ini kembali Yunita Sari, Novita Murni. Fitri Rosdiana harus lebih tenang tentunya. Yunita Sari. Ah, gagal tadi kontrol. Coba dilakukan oleh Olia Arifah. Siti Asnida Zamri tadi lakukan pressing. Oh, satu pick lemparan. Nisma Francida. Tapi Siti Asnida Zamri lakukan blocking di saat yang tepat. Sisa 3 menit terakhir. Akankah Kebumen United sukses mempertahankan keunggulan mereka atas MS Putri Bersatu? Atau sebaliknya, MS Putri Bersatu akan coba memberikan shock atau kejutan di 3 menit terakhir ini. Serangan kali ini kucil tadi. Ike Rosita ada blok. Menghadang usaha serangan dari Kebumen United. Ike Rosita langsung tadi melambung tinggi itu Rosita. Oh, Novita Murni melewati dua pemain. Novita Murni side net, sayang sekali. Peluang mahal didapatkan oleh Novita Murni setelah melewati Alia Ananda dan Aulia Nur Hikmatin. Mencoba mengintip peluang di tiang dekat tadi. Tapi terlalu menyamping. Kembali serangan. Bangun serangan tentunya dari anak-anak MS Putri Bersatu. Kali ini Fitri Rosdiana kembali. Ah, Sophia gagal.
Setelah ada distribusi bola yang sangat memanjakan dari Fitri Rosdiana, bagaimana peluang tersebut terbuang sia-sia, hanya tinggal membutuhkan tap in sempurna, kan setidaknya bisa memperkecil ketertinggalan. Dan oh, gagal Dan, sebuah on goal. Kita lihat maksudnya ingin melakukan kontrol di depan gawang, tetapi sebuah kontrol yang tidak sempurna ketika ada sebuah chip ball dari Nisma Francida. Sayang sekali kontrol dari Novita Murni malah membuat bola masuk ke dalam gawang dari MS Putri. 4-1 Kebumen United Angels unggul. Satu kontrol tadi yang tidak sempurna ternyata membuat bola bergulir ke dalam gawang. Sefa Imut kali ini. Masih Sefa Imut. Fitria Hilda terbuka kembali. Kali ini gagal. Nisma Francida masih terlalu menyamping. Kita lihat peluang Nisma Francida sudah tidak terjaga. Tapi bola sodorannya ke arah gawang masih menyamping sedikit. Novita Murni kali ini untuk tim MS Putri Bersatu. Tindakan bola Sefa Imut. Kembali kerjasama. Oh, miskomunikasi terjadi. Dan time out diminta oleh Kebumen United. Sisa 1 menit 26 detik. Apakah kejutan yang kali ini dilakukan oleh Coach Citra Adisti? Oh, nampaknya mempersiapkan Alia Ananda Hedrita sebagai flying goalkeeper. Akankah counter attack dibalas counter attack? Inar Kartika kali ini akan melakukan eksekusi kick in. Baik sekali Inar Kartika kerjasama. Oh, coba lakukan delay dengan melakukan ball position, passing-passing pendek. Inar Kartika, Diatri lakukan chip ball. Ah, sayang sekali. Ade Fitria Hilda gagal melakukan sebuah kontrol dengan sempurna. Kali ini Novita Murni, Novita, oh maksudnya ingin melewati dua pemain. Alia Ananda Hedrita. Oh jelas foul, karena memang Alia Ananda belum keluar dari atau masuk ke bidang permainan dari MS Putri Bersatu dan juga belum ada sentuhan dari pemain MS Putri Bersatu. Jelas foul, keputusan yang sangat tepat dari referee Tita Rosita memberikan foul untuk tim MS Putri Bersatu. Bersiap kali ini sang captain yaitu Novita Murni. Oh, Siti Asnida Zamri, pemain timnas Malaysia yang saat ini disiapkan menjadi flying goalkeeper shooting dari jarak jauh. Cela tadi. Sefa Imut, Siti Asnina Zamri, Novita Murni Piranti. Novita Murni. Bola direct tadi. Dan sebuah gol. Nampaknya akan menjadi gol penutup untuk Kebumen United pada siang hari ini.
sebuah direct shoot kita lihat dari Nisma Francida. Gol, gol, gol yang luar biasa, bintang dari tim Kebumen United yang mencetak 3 gol pada siang hari ini. Gol yang sangat luar biasa. 3 gol, hat-trick dilakukan oleh Nisma Francida. 13 gol sudah disumbangkan oleh flank dari tim nasional futsal putri Indonesia ini pada season 2023-2024. Jelas membantu. Dan gol dari Nisma Francida sekaligus menutup jalannya pertandingan pada siang hari ini dengan skor 5-1. Selamat untuk Kebumen United yang sukses meraih 10 kemenangan dari 10 pertandingan. Hal yang luar biasa, ditasbihkan tentunya bagi tim Kebumen United Angels nampaknya sebagai sang champion nih, sang juara dari Women Pro Futsal League musim 2023-2024. Selamat tentunya untuk rekor yang ditorekan oleh anak-anak Kebumen ini. Kita akan kembali lagi setelah break untuk pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang juga tidak akan kalah serunya. Saya pamit undur diri, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.